Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menilai Polri saat ini lebih fokus karena bisa langsung berkoordinasi langsung dengan Presiden. Sahroni menyebut kinerja kepolisian semakin membaik meski masih terdapat kekurangan. Polisi dalam hal ini makin membaik, walaupun yang tadi saya katakan masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki dan mengevaluasi dalam kinerja-kinerja kepolisian. Nah, kita mitra Komisi 3 mengawasi itu. Langkah upaya apa yang menjadi sorotan publik, misalnya kekurangan dari kinerja polisi, itu yang kita akan lakukan kritik-kritik, dan Polri harus mengevaluasi. Pilkada menang kalah biasa, tinggal tergantung skenario permainan atau pola cara untuk memenangkan paslonnya, itu kan masing-masing punya strategi. Nah, kita berharap dengan usainya pilkada ini tidak lagi ada isu-isu terkait seolah-olah polisi dipakai alat negara untuk memenangkan seseorang di dalam pilkada ini. Jadi Komisi 3 memang tidak setuju ya? Tidak setuju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.